Oke, kali ini saya lagi mau coba kuliner di Kota Magelang. Namanya bubur sayur Mbak Isa. Katanya buburnya paling top lah di Kota Magelang ini. Let's go, kita lihat mantapnya kayak gimana ya. Jadi buburnya ini kita makannya sama lauk yang lagi banyak di sini. Bisa dibilang 1000 lauk. Ikan pari tadi ini ikan apa? Ini ikan asap. Ikan asap ya. Iya. Ikan apa? Ikan asap. Ikan pe. Oh, ikan asap. Ikan asap. Buahnya mantap ya. Belum ada jadwal lagi ya Mama ya. Jadwalnya kosong. Ini apa nih? Daging ayam giling. Ini, Bang. Gula ayam. Oh, karena ini sayur. 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 Terus apa? Mangemu? Sayur itu daun cipang. Daun cipang. Daun cipang. Iya. Daun labu, daun labu. Ah, labu. Kopi terus daging ayam. Cukup. Oke, sekarang kita mau cobain bubur sayur Mbak Isah namanya. Ini tadi saya pesannya ikan asap, terus daun cipang sama kikil. Ini mau cobain rasanya kayak gimana nih ya, bubur. Ini baru pertama makan bubur sama sayur sama ikan asap sama kikil. Mantap, jos buburnya, bubur berasa santan, tambah kuahnya kikil sama ikan asap, perpaduannya mantap. Gak mampir di bubur sayur Mbak Isa, rugi. Karena ini buburnya luar biasa. Saya di sini juga mau nambah yang kedua. Mantap.